jam berlalu, umpanku tak laku-laku. Aku curiga semua ikan telah pergi, ikut teman-temanku arus urbanisasi. Oh, di desa katanya mau jadi apa. Lalu tiba-tiba oh terkaget aku, sepertinya umpanku disambar oleh seekor ikan hiu. Ini terasa berat, tanganku berkeringat. Ku jadi bersemangat, ternyata yang ku dapat. You can guess, you can guess. Kira-kira apa tuh? Bener tak kasih apa ya? Bunga. Oh popo bayi, kata menyerah tak ada dalam kamusku. Kini ku pindah mencari tempat baru di bawah jembatan. Ku tahu itu tongkrongan ikan. Tak lama berselang tanda-tanda kehidupan. Abungku kini menari-nari, aku kira nanti malam ku makan pakai ikan. Lalu tiba-tiba oh terkaget, aku dulu sangat amatir ya Mas. Jujur saja, distribusi itu kesebar iya, duitnya kemana nggak tahu. Itu kayaknya juga apa ya, masalah yang nggak cuma aku yang ngalamin ya kayaknya ya. Anak-anak yang katakanlah in the name of indie ini kadang banyak juga yang kejebak kayak gitu loh. Bangga kan, udah bikin banyak, nggak mikir distribusi, sebar aja ke toko. Habis itu invoice-nya kemana gitu. Gak dicatat, mau tanya kemana gitu. Lupa Mas. Ya banyak jadi agak gitu. Rantai kekang tak lagi berwenang, kuasa penuh di tangan si bocah yang kini
dewasa. Belajar menalar agama dianggap tak rasional, gemar menguti si kumis tebal. Jauh dari orang tua diasuh, orang tua lainnya jauh. Dari orang tua diasuh, orang tua lainnya tipis-tipis. Air menipis, tipis, tipis. Air menipis, jangan kena tanggung. Malam belum habis. Tipis, tipis. Air menipis, tipis, tipis. Air menipis, jangan kena tanggung. Malam belum habis. Berkawan atas nama jalin keakraban, nakal seksual di remang kamar kosan, desah disamarkan suara dendang. Ayo tetip banyu, sewu, sewu. Ayo tetip banyu, ojo ragu-ragu daripada